Sebuah video merekam momen saat petugas minimarket menginterogasi seorang wanita yang diduga mencuri barang di minimarket. Kejadian tersebut terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Dalam video, wanita itu terlihat tertangkap basah oleh karyawan minimarket saat mengambil barang tanpa membayar. Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku diduga telah melakukan aksinya di beberapa lokasi berbeda. Bahkan saat kabur, pelaku nyaris ditabrak sebuah mobil pick-up. Saya mau cek dulu tas ibu. Ada apa-apa, Neng? Saya tadi cek CCTV. Mana ya? Kok bisa nggak ada sini di sini? Emang nggak masuk? Emang nggak masuk? Yang buat ini CCTV itu, Neng? Iya. Ya, iya. Boleh saya cek dulu nggak? Di ada depan. Ada apa-apa, Neng? Di depan dulu, ibu. Ya. Ibu maaf di sini dulu ya, Bu. Coba. Ibu, di sini dulu, Bu. Saya mau ngobrol dulu. Ibu nyari apa dulu? Nyari ini, bedak ini dulu. Bentar nanti ke situ nanti enggak kemana mana deh, Neng. Iya, bedak apa nanti saya cariin gitu. Lincin, lincin. Enggak ada, enggak ada, Ibu. Di sini enggak masuk. Kesek. Apa enggak ada? Om, tinggal di Om Halim.